Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal sedikit untuk melanjutkan ya step up gacanya, dan juga kita bakal farming buku ya cuy. Oke ya, kita bakal menuju ke step up gacanya. Nah di sini gue pengen gacha, sebenarnya gue nggak terlalu pengen banget gacha ya, cuman gue butuh spot stamina cuy. Gue butuh koin untuk ditukarkan jadi stamina cuy, karena stamina gue habis ya. Stamina gue habis untuk farming buku. Kalian bisa lihat sendiri, energi gue di sini sisa 10/89 cuy. Dan udah kehabisan koin gitu ditukarkan jadi stamina ya. Dan kalau gue beli energi pakai diamond, rasanya itu rasa hambur-hambur banget cuy, daripada beli ya. Beli energi pakai diamond, mending kita pakai gacain dulu dan dapat dupe ya, baru kita tukarkan jadi stamina dan baru farming buku lagi cuy. Oke, di sini gue masih ada 1 step, 2 step, 3 step, 5 step lagi cuy. 5 step lagi ya, masih ada 5 step lagi. Kayaknya gue bakal coba gacha 2 step di preparing energy ini. Kita coba ya, step yang pertama cuy, 30 diamond step yang pertama ya. Oke, 30 diamond yang pertama cuy. Dan yang keduanya itu 1 diamond. Jadi gue cuma keluarin 31 diamond untuk nerusin step up-nya ini. Mudah-mudahan di sini dapat lah gitu cuy. Enggak juga ya, bener-bener dikasih. Lu pengen stamina, gue kasih koin. Bangke. Boro-boro. Boro-boro dikasih hoki anjir, bener-bener ya, bener-bener. Lu mau stamina, gue kasih nih koin, kata net marble-nya begitu, bangke. Oke, enggak apa-apa cuy, enggak apa-apa cuy. Ya, tadinya enggak mau berharap tapi mudah-mudahan dikasih, ternyata bener-bener enggak dikasih. Kampang, ternyata kalah sama si Aljonya. Nggak ada penglihatan apa-apa gitu cuy, langsung ampas cuy, langsung SR semua. Waduh, SR-nya banyak lagi, kampret. Gue pengennya yang air doang gitu cuy. Oke, lumayan 1 stamina, 2 stamina cuy. Oke, ini jadi SR ya. 3 stamina, 4 stamina cuy, lumayan. 6 stamina gue dapat ya. Aduh cuy, nggak ada yang berubah lagi yang SR-nya, nggak ada yang berubah jadi SSR. Bisa berubah kalian? Nggak ada juga cuy, nggak ada yang mau berubah juga jadi SSR aja. Oke, udah habis cuy, udah habis ya, dan nggak dapat hero SSR ya. Oke, kita lanjutkan ke step up yang kedua. Step up yang keduanya itu cuma 1 diamond ya, ini udah step ke-7, berarti gue tinggal ngumpulin 90 diamond lagi cuy. Oke, let's go. Ya mudah-mudahan di sini gue dapat dupe. Woi, please. Aduh, anjir. Kampret, kenapa? Pas ada si Hawk, nggak perlu counter lagi, bawahnya ranting. Aduh, kalah lagi sama si Albion. Emang udah nggak ada harapan ID ini? Aduh, anjir. ID bener-bener kampret ini dipakai gacha. Bener-bener jangan dipakai gacha nih. Bener-bener diamondnya harus dipakai buat bar atau enggak buat beli kostum gitu diamondnya cuy. Jangan dipakai gacha di ID ini ya. Udah bener-bener ampas-ampas-ampasnya nih ID. Oke, dapat 2 lumayan cuy. Dapat 8 gue, 8 atau 9 ya itu untuk jadi ditukar jadi staminanya cuy. Lumayan cuy, soalnya masih ada 1 hari lagi ya. Masih ada 1 hari lagi sampai hari Senin besok cuy ya. Jadi lumayan buat kalian yang mau farming buku dari sekarang cuy ya. Tapi farmingnya menurut gue, kalau kalian belum punya banyak bukunya, kalian jangan dijual-jualin, dijadiin gold ya bukunya ya. Lebih baik kumpulin buku buat nge-up ya hero-hero kita cuy. Kecuali kalian udah punya buku banyak gitu dan butuh gold, baru boleh deh dijual. Oke cuy, udah kumpul banyak nih kayaknya untuk jadiin pot stamina gue. Tapi kayaknya gue masih ada tiket human hero gitu cuy. Kita abisin aja cuy. Tayo-tayo bapak lu aja yang ngabisin diamond gue lu, kampret. Tayo-tayo gue kagak dapat lagi. Oke, kita pakai dulu cuy. Kita pakai dulu di sini tiketnya cuy. Tiket yang human gitu. Mudah-mudahan di sini juga gue dapat gitu cuy. Gue punya si King Ijo gitu cuy buat ekstrim. Tapi gue jadi support aja ya. Kalau di ekstrim gue jadi support aja di Iblis Abu-abu. Kampret, enggak ada yang keluar anjir SSR-nya. Gak ada yang keluar satupun Bambang SSR-nya. Aduh, ampun aing. Ini SR juga nih cuy. Ada SR ya. Bodoh amat. Oke, nice. Punya 4 gue. Punya 4 hero R ya. Oke, kita gacha lagi cuy. Masih ada 3 kayaknya tiket gue. Lumayan dijadiin stamina cuy. Daripada diantepin gak jadi apa-apa, mending dijadiin stamina cuy.
Oke, masih ada 3 lagi tiketnya. Abisin dulu, cu. Abisin dulu, kemudian kita jadiin stamina gitu dan kita farming buku lagi seharian, cuy. Lumayan gitu. Dapat buku banyak, dapat gold banyak juga. Kampret. Aduh, kenapa dapat SR sih? Woi, kasih yang R aja gitu, kasih hero yang R aja gitu, cuy. Nah, ini lebih suka gue. Satu lagi, cuy, satu lagi. SSR enggak apa-apa deh. Kalau dikasih gitu, kalau enggak dikasih ya udah, mau ngapain lagi? Bener-bener kampret nih, udah ke step 7 juga enggak dapat si Elizabeth-nya. 3 step lagi nanggung anjir. Orang-orang bilang Lilia, tar dulu deh, habisin dulu, cuy. Habisin dulu. Percuma gue ngumpulin diamond banyak-banyak enggak pernah dapat, kampret. Oke, langsung aja kita ke coin shop, cuy. Langsung ke coin shop kita tukarkan ya. Nah, silver rumah yang 21 tuh jadi stamina, cuy. Kalian bisa jadi ini ya, tapi sekarang karena lagi setengah stamina, cuy. Kita jadiin dulu, ambil dulu 10, cuy. Ambil dulu 10. Oke, tapi sini jangan. Golgiu, Sirwin, nice. Udah jadi 10 stamina gue, cuy. Lumayan lah. Oke, langsung aja kita menuju ke spesial dungeon-nya. Ini jangan kalian lupakan ya, cuy. Jangan kalian lupain untuk bermain spesial dungeon. Mumpung lagi setengah ya. Mumpung lagi setengah, cuy. Oke, gue lagi butuh buku yang merah karena gue mau ngebuil ya hero-hero merah, cuy. Oke, langsung aja pelor 6. Cuma perlu 7 stamina doang. Biasanya 15 ya kalau nggak salah. 15 atau 14 gitu. Oke, dan jangan lupa makanannya ya, cuy. Makanannya kasih puding, cuy. Kalian bisa pakai egg pudding atau milk pudding ya. Kenapa harus pakai itu? Karena lumayan. Untuk gold gain-nya bisa nambahin 100%, cuy. Jadi ibarat 2 kali masuk gitu. Mantap kan? Oke, auto. Nah, kita tinggal diemin saja, cuy. Di sini untuk hero-heronya pakai yang AOE semua ya, cuy. Pakai hero-hero yang AOE. Kalau ada sih si Dien tuh, Dien biru bagus banget, cuy. Dien biru, kalau enggak sih ini juga bisa nih yang hero R tuh, cuy. Oke, gue di sini menggunakan si Banjo ya. Menggunain si Banjo lumayan, cuy. Bisa bisa extort juga yang ngambil defense sama attack musuh, dan juga nih skill AOE-nya ini sakit juga, cuy. Lumayan. Rank 1-nya 150%, rank 2-nya 150% sama lifesteal, rank 3-nya 250% ya. Dan si Hodger paling the best ini, Hodger paling the best sih. Hodger paling the best ya. Dua skill-nya cuy, dua-duanya AOE ya. AOE nyerang semua musuh, cuy, dua-duanya. Dan ultimate skill-nya juga, ultimate move-nya sama, nyerang semua musuh. Dan gue bawa si Gouter ya untuk ningkatin skill rank, dan juga nih skill satunya lumayan nyerang semua musuh juga dan bisa disable attack musuh ya. Sebenarnya nggak guna sih disable attack-nya di sini ya. Oke, kemudian auto setting-nya. Kalian setting kayak gini ya, cuy. Nggak ada hitungan sih, no restriction. Kemudian pakai stamina recovery potion ya. Nah, stamina gue cuma ada 11 sih, cuy. Paling beberapa jam juga habis ini. Oke, langsung aja kita masuk ke dalamnya ya. Langsung kita masuk ke dalamnya dan biarkan saja ya, tinggal tunggu sampai kalian bosan gitu. Jangan ditungguin dipandangin gini, cuy. Udah biarin aja biar dia main sendiri, cuy. Oke, dan jangan lupa ininya dimatiin ya. Gue kayaknya tadi dihidupin deh. Apanya? Ini ya, cuy. Ultimate move-nya. Ultimate move-nya tadi kayaknya gue dihidupin deh. Nah, ini dia. Skip animasi ya, biar cepat gitu, cuy. Jadi enggak usah pakai animasi. Oke, udah. Let's go, biarkan. Auto. Udah, tinggal kita tungguin saja ya. Mungkin bagi kalian yang ada saran gitu, cuy, untuk di sini lebih cepat gitu. Kalau mungkin ada yang udah bisa pakai satu hero ya. Si Hojar yang udah GG gitu, cuy. Gila, satu hero di sini. Mantap jiwa. Kayaknya nanti mah bisa deh kalau misalkan si Hojar-nya equip-nya udah bagus ya. Bisa satu hero di sini. Mungkin ya. Satu lagi, cuy. Mati ya. Jadi satu turn mati ya. Kalau misalkan pakai satu hero lebih cepet ya. Gila, udah GG banget itu itemnya, cuy. Mudu. Oke, okay, ultimate move ya. Si Hauser gue. Nice. Pakai skill 2. No. Mati nih kayaknya nih. Satu run mati nih. Satu run mati nih, cuy. Orege do dah. Ah, gak matinya. Soalnya si Hauser, si Gouter gue ya build-nya bukan build attack ya. Hauser gue, si Gouter gue build-nya attack defense. HP defense gitu. Mana belum pada maksimal lagi. Udah gak apa-apa, cuy. Kalau ada lebih bagus sih, si Elizabeth ijo, kalau enggak si Dien sih paling bagus, mau kampret ini. Ultimate move-nya sakit banget seriusan si Dien biru ya. Dien biru yang gratisan tuh, cuy, yang dikasih ya. Itu sakit banget ultimate move-nya, dan juga skill-nya juga bagus ya. Ada yang nyerang semua musuh, ada yang single target-nya juga ya.
Oke, itu kan dapat goldnya lumayan tuh. Satu kali dapat goldnya hampir 13 ya. 13 ribuan. 13 ribuan satu entry, cuy. Lu bayangin 100 entry berapa tuh? Banyak banget gold dapat, buku dapat gitu. Jadi mungkin buat kalian yang ada saran lain di sini ya, ada saran lain buat gue gitu cuy, buat squad yang harus bawa di special dungeon ini ya, siapa-siapa aja biar lebih cepat gitu cuy. Silakan komen di bawah ya. Silakan komen di bawah. Dan buat kalian yang yang enggak bisa main di PC ya, ataupun mainnya di HP ya, jangan lupa apinya taruh kulkas. Biar dingin, Bang, biar dingin. Enggak gitu juga cuy. Enggak gitu juga. Ya, mau gimana lagi? Farming di HP enggak apa-apa ya. Yang penting jangan sambil dicas ya. Casnya kalau udah 10% 5% baru dicas ya. Kalau sambil dicas takutnya HP-nya hamil, anjir, gue takutnya HP-nya hamil kalau sambil dicas ya. Kalau enggak sambil dicas sih enggak apa-apa kayaknya. Soalnya dulu gue main game beginian ya, RPG beginian yang notabene harus farming terus tuh pakai HP. HP gue melendung anjir. HP gue hamil. Soalnya gue farmingnya sambil dicas gitu. Farmingnya sambil dicas gitu, cuy. Seriusan, HP gue hamil anjir. Sedih gue HP gue hamil. Enggak ada bapaknya, cuy. HP gue hamil enggak ada bapaknya. Imagine, aduh. Cedot. Boom, mati lu. Kenapa masih ada ininya? Kenapa masih ada animasinya? Ore gitu dah. Tuh kan si kampretnya agak mati-mati nih satu web ya. Yang nyerangnya si Gouter semua. Coba yang nyerangnya si Hauser atau enggak si Banjo. Oke, mati ya di web kedua atau turn yang kedua. Oke guys, jadi mungkin untuk videonya gue cukupin sampai di sini ya. Semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa manfaatin eventnya karena eventnya enggak lama cuy, cuma 2 hari atau 3 hari gitu. Dan kayaknya Senin selesai ya, sebelum maintenance selesai ya. Jadi jangan lupa untuk farming buku sebanyak-banyaknya. Dan kalau punya stamina banyak, jangan berhenti 24 jam deh, jangan berhenti deh. Pokoknya buku banyak, gold banyak. Thanks for watching video and see you. Ciao, salam farming. Jangan ampas.